Dairi Top. Pelajar SMA di Kabupaten Dairi Sumatera Utara menorehkan prestasi membanggakan. 4 peserta didik berhasil meraih beasiswa disediakan pemerintah Indonesia guna melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di Rusia. 3 orang diantaranya merupakan alumni SMA Negeri 2 Sidikalang dan 1 orang tamatan SMA Negeri 1 Sidikalang. Mereka adalah bagian dari 159 pemenang se-Indonesia. Kepala SMA Negeri 2 Sidikalang, Manihar Tumanggor mengatakan sangat terharu karena binaannya mampu bersaing di kancah pendidikan internasional. Tanda tangan Manihar Tumanggor sudah sampai ke kedutaan dan kampus di Rusia. Baginya, sukses siswa adalah kebanggaan guru. Tumanggor mengatakan siswa dimaksud betul-betul menempa diri di Kabupaten Dairi, yakni menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Sidikalang. Peraih beasiswa dari SMA Negeri 2 Sidikalang, Sonia Manulang, putri dari Prabengkel di Panji Sipura-pura Sidikalang, menyebut bangga sebagai anak Dairi. Dia mengambil jurusan manajemen. Perempuan berparas cantik itu mengucap syukur lantaran Tuhan memberinya kesempatan kuliah di luar negeri. Betul, 3 siswa Bapak masuk ke universitas di Rusia tahun 2020 ini, Pak? Iya, betul, Pak. Ada 3 orang siswa kita yang masuk di universitas di Rusia tahun ini. Yang pertama, Daniel Simangunsong. Yang kedua, Maisel Sitinjak. Yang ketiga, Sonia Simandulang. Jadi mereka sudah diterima di universitas di Rusia. Itu jalur beasiswa atau apa, Pak? Iya, jalur beasiswa, Pak. Jalur beasiswa. Mereka mengikuti ujian bulan Februari yang lalu. Kita berangkatkan dari sini pada bulan Februari yang lalu, masih situasi normal di situ. Jadi ujiannya juga mereka di Jakarta. Jadi saat inilah, setelah mereka menyampaikan secara resmi kepada kita pengumuman tanggal 17 Juli yang lalu, jadi sudah sah mereka diterima di universitas di Rusia, 3-3-nya. Ada 3 orang hari itu mereka, Pak, yang ikut testing dan 3-3-nya diterima. Kebanggaan apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak? Sungguh luar biasa, Pak, rasa bangganya karena keberhasilan anak kita. Itulah kelebihan guru, Pak. Kalau anaknya berhasil, maka kebangganya sangat luar biasa. Apalagi ini, saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan, Pak. Kebanggaan ini yang luar biasa karena mereka diterima di universitas di luar negeri. Baru pernah, Pak, kalau selama saya kepala sekolah, baru pernah ini murid saya diterima. Setelah tamat, langsung diterima di luar negeri dan jalur beasiswa pula. Saya tidak tahu apakah sebelumnya ada. Saya kira kalau untuk Dairi baru ini, Pak, nggak berlebihan saya katakan itu. Jadi apalah menurut Bapak tanggung jawab siswa yang diterima di Rusia ini, Pak? Anak kita yang diterima di Rusia ini sekarang, kami kira kita pasti tahu, karena Rusia itu sudah luar negeri, maka di punggungnya sekarang adalah bukan hanya SMA 2 lagi, bukan hanya Dairi lagi, tapi sudah menjadi Indonesia. Sumatera Utara, Indonesia, sudah seluruhnya. Nah, di sini saya yakin juga seharusnya Pemkab Dairi juga merasa berbangga. Ada warganya yang secara langsung diterima di universitas di luar negeri dengan jalur beasiswa. Yang notabene, begitu tamat SMA dari Dairi. Sekali lagi, sekolahnya di Dairi, Pak. Kalau sekolah di luar mungkin kita udah biasa. Tapi ini sekolahnya SD, SMP, SMA di Dairi ini. Maka saya kira warga Dairi seluruhnya, Pemkab Dairi sepantasnya lah berbangga hati. Begitu, Pak. Siapa yang berkontribusi menurut Bapak sehingga mereka berprestasi, Pak? Prestasi ini pertama adalah atas prestasi dari Bapak Ibu Guru yang sudah berhasil mendidik anaknya. Siswa kita ini masuk di universitas di luar negeri. Kemudian orang tuanya, perhatian orang tua betul-betul dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Itulah anak kita yang berhasil ini. Nah, khusus untuk ini, seperti yang kami sampaikan tadi, karena inilah warga Dairi mengangkat nama baik Kabupaten Dairi, ya,
Nggak salah saya kira kalau Pemkab Dairi juga punya perhatian terhadap anak kita ini. Membawa nama baik, nama harum Kabupaten Dairi. Bukan hanya SMA Negeri 2 Sidikalang lagi, tetapi Kabupaten Dairi. Begitu menurut pendapat kami, Kak. Berarti tanda tangan Pak Tumanggor sudah dibawa ini sekarang ke Rusia, Pak, sebagai syarat sekolah, Pak. Betul, Pak. Itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa, Pak. Tanda tangan saya sudah resmi ada di universitas di Rusia. Sudah pasti, Pak. Kebanggaan yang sangat luar biasa. Begitu, Pak. Pak Sitinjak, nama anak Bapak yang masuk ke universitas di Rusia tahun 2020 siapa, Pak? Michael Andreas Sitinjak, Pak. Gimana dia bisa masuk, Pak? Oh, dia itu ya sebelumnya ada di sini sosialisasi waktu dibikin Pak Bupati mahasiswa luar yang diadakan di KOR. Jadi dari situ dia itu termotivasi untuk ingin melanjut ke perguruan tinggi yang ada di luar. Selanjutnya kebetulan pernah dibawa Pak Kepala SMP 2 Pak Tumanggor, orang ini juga ke Kabancahe juga mengikuti hal yang demikian. Makanya dia semakin termotivasi, Pak. Biayanya dari mana nih, Pak? Ya, biaya apanya, Pak? Biaya kuliahnya nanti. Oh, dari pemerintah kita, Pak. Beasiswa, Pak. Beasiswa negara? Iya, Pak. Iya, Pak. Memang ada minatnya kian mau kuliah ke luar negeri, Pak? Ya, sebelumnya kita tidak tahu, tapi setelah dia kelas 9, apa kelas 12, dia itu sudah terus termotivasi dan berminat kali untuk keluar, Pak. Harapan Bapak kepada anak Bapak ini gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan lah, Pak. Atas berkat Tuhan, dia ini bisa nanti anak yang berhasil di sana, membawa nama negara, membawa nama kabupaten secara khusus, dan membawa nama keluarga. Dan setelah tamat, himbauan kami dia itu nanti mengabdi di Indonesia, Pak. Setelah tamat nanti? Karena saya mengambil manajemen, jadi saya bercita-cita menjadi influencer atau seorang manajer. Bangga sebagai anak Dairi? Dari prestasi sebelumnya saya merasa bangga karena puji Tuhan saya lulus menjadi salah satu bagian dari 161 orang dari yang mendaftar dari 48 ribuan mahasiswa yang ada di Indonesia.